Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haddad Print, tentunya masih di youtube.com. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan berbagi file secara gratis kepada kalian, yaitu filenya CDR ya teman-teman ya. Oke, dan file yang saya bagikan nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi, dan teman-teman akan mendapatkan file seperti ini ya teman-teman. Oh sorry, nanti setelah teman-teman download, filenya akan berbentuk sebuah rar seperti ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal klik kanan kemudian ekstrak saja teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru mampir ke channel saya ini, yaitu channel Haddad Print ini, yang baru menemukan channel ini, silahkan teman-teman cek video-video saya yang lain, siapa tahu ada informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan dari update video saya selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke videonya. Oke teman-teman, ini dia file yang saya akan bagikan kepada teman-teman secara gratis ya teman-temannya. Silahkan teman-teman download file ini, linknya saya sediakan nanti di deskripsi teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin merubah tulisan-tulisan ini, caranya cukup mudah teman-teman. Teman-teman tinggal ungroup dulu, kemudian teman-teman klik mana yang mau dirubah. Seandainya teman-teman mau merubah tulisan ini, tinggal klik tulisan ini kemudian klik ini teman-teman, text tool atau F8 ya teman-teman. Klik, dia akan dirubah seperti ini teman-teman. Oke. Atau teman-teman ingin merubah sebuah gambarnya, misalnya gambar ini mau dirubah, ungroup dulu. Teman-teman tinggal masukkan gambarnya teman-teman. Seandainya kita masukkan gambar ya teman-teman ya, mau dirubah gambarnya, saya cari di mana ya. Sebentar, saya ambil ini misalkan. Oke, teman-teman tinggal klik saja ini teman-teman, ekstrak konten. Nah, kemudian teman-teman keluarkan, dan ini teman-teman letakkan di tengah-tengah sini teman-teman. Nah, dia akan otomatis masuk seperti ini ya teman-teman. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Atau ingin mengganti warna yang ini teman-teman, misalnya kita mau ganti warna merah ini jadi warna biru misalkan, tinggal klik saja salah satu warna teman-teman, sudah berubah seperti ini ya teman-teman ya. Yang atas ini mau dirubah juga jadi warna biru misalnya, nah, seperti ini. Yang bawah ini mau dirubah juga jadi warna biru, bisa teman-teman. Tinggal, karena ini saya masukkan, teman-teman klik kanan di sini, edit power clip. Nah, teman-teman rubah yang warna hitam ini ke warna biru seperti ini teman-teman. Kemudian klik kanan, finish editing level. Nah, seperti ini teman-teman, ini dia hasilnya. Oke, atau kurang pas misalnya sama teman-teman, sama kayak tadi teman-teman, kita ulangi lagi edit power clip, kita rubah warnanya menjadi warna merah misalkan. Oke, seperti ini dia teman-teman. Nah, cukup mudah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bisa berguna buat teman-teman semua yang memang lagi cari-cari cara atau dapat pesanan sebuah menu makanan seperti ini. Teman-teman bisa ambil file ini secara gratis teman-teman, untuk mempermudah pekerjaan teman-teman tentunya. Oke teman-teman, mungkin sampai segini saja perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe tentunya, gratis. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman semua.